Hello, selamat datang kembali di channel ini. Kunjungkan cepat pada hari ini tentang masjid indah kuno di kota Kairo, Mesir. Namanya Masjid Biru. Masjid Biru ini merupakan salah satu dari masjid-masjid biru di dunia. Masjid ini terletak dekat benteng Raja Salahuddin. Masjid ini dibangun pada tahun 1347, waktu dinasti Mamluk. Ada nama lain bagi masjid ini, yaitu Masjid Aksongkor. Aksongkor ini adalah orang pembangunan masjid ini. Panjang masjid itu sekitar 100 meter dan lebarnya sekitar 80 meter. Ada tempat terbuka di pusat masjid ini yang namanya Sahn. Sahn itu bercabangan kepada empat halaman. Terbesar adalah halaman kibla. Masjid ini aslinya dibangun oleh Pangeran Aksongkor pada masa Mamluk waktu Raja Kalawon. Di sebelah masjid ini pernah ada sabil dengan bahasa Arab, artinya kebaikan atau sedekah untuk orang-orang yang berjalan kaki, untuk bisa mendapat air atau jus gratis dari sabil itu. Di dalam masjid ini ada makam untuk tiga orang pengarahan. Masjid ini namanya Masjid Biru karena adanya ubin berkaca yang indah di dingin yang semi dekoratif geometris. Semua dinding di tempat kibla dibuat dengan seni berdandan indah. Terima kasih atas melihat video saya. Jangan lupa subscribe untuk bisa melihat video berikutnya. Sampai jumpa.